cuwil retaknya ini. Yang 31 ini retaknya makin lebar juga. Oke, balikin sarang nih. Insyaallah lusa menetas sempurna. Oke. Oke, ini terpantau yang kanan tuh pincang ya, nggak tahu kenapa kok bisa biar nggak dibully yang dewasa ya. Terus semoga lekas sembuh ya. Makanan minuman ada ini, minuman makanan ada jagung, terus bekatul bisa. Oke. Oh ya, update entok habis maghrib nih, yang pincang ada dua ternyata nih. Itu yang tadi satunya ketahuan masih bisa jalan tapi pincang, aku masukin kandang ya biar aman. Oke, lanjut nanti ya, besok mungkin ya. Oke, update entok nih. 6 September 2020 pukul 6.20. Ini cek yang mau mentas kemarin ya. Ini agak suka matok ini. Ini telur 31 retaknya ya. Udah mulai banyak sih, tapi belum kebuka. Ini soalnya tebal kulitnya ya. Ini bunyi tik-tik gitu. Oke, balikin cek satunya nih. Iya. Jangan gigit. Ini yang telur tanggal 1 belum nambah retaknya. Tapi ini gerak-gerak apa ya, bunyi tik-tik gitu ya. Oke, ditungguin aja, balikin ya. Tempelan bulu-bulu halus nih, tanganku basah. Oke, saya sarang satunya. Ini mengeram nih, udah 3 hari nih. Ini belum keluar nih. Ada tambahan telur baru lagi apa enggak ini? Coba ya. Ini ada bulu-bulu halus nih. Udah ada tanggal. Udah ada tanggal. Udah ada tanggal. Nah, ini ada yang baru panggil nih. Diangkat dulu apa gimana nih? Sorry ganggu. Susah nih ya kalau ada induknya. Ya udah, biarin dulu aja, nanti dicek lagi kalau udah keluar ya, atau lagi keluar. Oke, lanjut nanti. Ini sama anak yang pincang ini, yang itu sebelah kiri, kaki kanannya lemes apa nggak bisa berdiri. Yang kanan masih berdiri tapi bisa jalan tuh, jalan. Biarin buat temen berdua di sini. Jalannya udah mendingan normal tapi masih agak pincang. Atau ini kenapa nih? Mungkin diserang dewasa ya, entok dewasa. Semoga lekas sembuh, amin. Oke, ini yang mengeram sedang keluar ya. Dihitung nih ada, apakah ada yang baru? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada dua baru nih, lancip juga. Satu lagi mana? Ada dua baru nih.
Hitung ulang ya. Tuh, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 tambah 2 18. Oke, dilabeli dulu nih. Oke, udah aku labeli 691 sama 692 ya. Ini yang kanan tuh lebih lancip. Coba di rame dulu, ditetaskan apakah jadian nanti ya. Oke, balikin sarang. Oke, ini kondisi sarang sekarang nih ada 18 butir telur. Kemungkinan bisa nambah lagi ya, karena 2 ekor yang bertelur ini dalam satu sarang. Oke, lanjut nanti. Ya, terpantau dan menetas. Satu masih basah. Ambil cangkangnya nih. Cangkangnya ini. Yang 31 menetas. Alhamdulillah. Yang satunya belum nih. Masih retak. Ambil sisa cangkangnya nih. Oke, menetas lebih cepat dari prediksi. Tanggal 6 ya. Masih basah. Oke, cek lanjut nanti, biarin. Oke, dicek lagi nih. Ini kan yang kecil nih, paling kecil bodinya nih. Penakut ya. Iya, keinjek mati, ya Allah. Kasihan ini, mungkin rebutan sarang ini jadinya keinjek-injek nih ya. Oke. Kasihan banget. Cek telurnya. Aturan aku pisah ya. Ntar deh, habis ini kalau ini menetas, aku ambil aja. Oke, sayang banget ya. Oke, update sore ini. Yang dapetin ini aku pisah ya. Ini yang betina, yang dapetin yang paling kecil ukurannya aku pindah ke kandang baru. Ini